Bertempat di Gedung Olahraga Desa Neglasari, menjelang berakhirnya masa tugas jabatan sebagai kepala desa selama 3 periode, Haji Suherman, kepala desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, melaksanakan kegiatan perpisahan atau paturai tineng. Acara tersebut dihadiri semua elemen masyarakat, baik jajaran, pengurus lembaga desa, RT, RW, PKK, posyandu, puskesos, linmas, para tokoh, serta tamu undangan lainnya. Acara tersebut diisi dengan sambutan-sambutan, pemberian cindramata dari semua pengurus, dilanjutkan dengan musafaha. Terima kasih juga dari kepala desa dan ibu. Kemudian Haji Suherman, Kepala Desa Neglasari, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam melaksanakan tugas Kepala Desa selama 3 periode. Selain itu, ia berharap melalui kepemimpinan yang baru, Desa Neglasari lebih maju lagi. Jadi, setelah saya menyampaikan tadi ucapan terima kasih dan mohon maaf selama ini bersama-sama di pemerintah desa, pemerintahan desa, bersama dengan pendukung BKBPD, ya seluruh unsur tokoh masyarakat. Tentu ini apa harapan saya ke depan, mudah-mudahan yang sudah baik kita tingkatkan kebaikannya, dan kira-kira yang belum artinya dipandang baik, kita untuk bagaimana cara lebih baik. Mudah-mudahan saya titipan kepada nanti siapapun kandidat kepala desa terpilih, artinya untuk mendukung ekonomi. Karena dari mulai 1, 2, dan 3, kita cenderung artinya untuk infrastruktur. Nah sekarang mudah-mudahan didongkrak oleh kades yang baru nanti adalah ekonomi. Masih di tempat yang sama, para pengurus baik perwakilan perangkat desa, lembaga desa maupun pengurus lain mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Neglasari atas jasa serta pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa Neglasari seperti yang dituturkan berikut ini. Saya selaku perangkat desa, paling utama saya selaku kadis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu, beserta jajaran. Itu waktu itu dia berjuang sekuat tenaga demi kemajuan Desa Neglasari. Alhamdulillah. PKK Desa Neglasari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah habis jabatannya dan kedua tim penggerak PKK sebagai jabatannya. Saya ucapkan kepada kedua tim penggerak PKK Desa Neglasari mengucapkan banyak terima kasih. Dia telah banyak memberi pengalaman, pendidikan, arahan lagi. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas binaannya, atas pendidikannya kepada para ketua RW dan juga kepada masyarakat. Saya ucapkan sangat-sangat terima sekali, terima kasih banyak. 2008, 2015 Tukyak Kiwari 2002 ini, ia mengrupikan sejarah anu sajati, pikeun Desa Neglasari anu asri anu ngahiji. Kamari pisan poe Rebo tanggal 5 bulan Mei tahun 2002 ini. Dari Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Agus PR Hadas TV mengabarkan.